Enggak, kalau di sini baru kuat. Kalau di sini enggak apa-apa. Iya, tapi enggak apa-apa. Atau kau ambilin kursi? Atau kau ambilin kursi? Jangan, 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 enggak apa-apa ini. Ambilin kursi. Kastanya beda. Tapi kalau kamu dilamar gembel mau enggak kira-kira? Hey, sini. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa sedekah guys. Meskipun kita sekarang lagi di bulan puasa guys, kalian tetap harus kuat untuk menahan lapar, haus, dahaga yang sudah diuji untuk kalian guys. Oke? Tetap semangat dan jangan lupa sedekah tetap pastinya, apalagi di bulan Ramadan ini guys. Kita coba keren-keren lagi. Di sana itu ada, saya lihat di sana itu ada apa? Ada cewek-cewek. Kita coba prank. Kita lagi ada di Burger Coffee. Ya, bagi kalian guys yang mau kafe ini, kafe namanya yang ada di Tanjung Bunga guys di Makassar. Okay. Burger Coffee. Itu kafe saya itu guys. Tapi saya juga jadi gembel sendiri di situ. Follow Instagramnya ada di sini ya guys ya. Okay. Kita lapar. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the years. Made memories and new. Halo guys, kita ada di sana, cewek itu cantik tapi mau masuk cuman masuk aja. Aduh, cari botol kayak cari minyak goreng saja ini. Susah sekali dapatnya ini. Gue udah 3 bulan bang antri minyak goreng gak dapat-dapat. Jadinya gue beli chip aja bang. Cari minyak goreng kayak cari botol saja. Cari botol. Aduh, menelpon lagi nih satu. Halo sayang. Aduh, tidak dapat ini kita ini. Bro, botol ini kayak cari minyak goreng ini. Aduh, tidak jadi menikah kita kayaknya ini. Tidak ada panai. Aduh, tidak ada panai, baru susah cari botol, cari minyak goreng. Kamu ikut audisi saja ini. Audisi mencari botol. Audisi nyanyi saja. Saya jago nyanyi kebetulan. Ya sayang, sudah dulu. Kalau tidak, saya putuskan kamu besok kalau tidak dapat lagi botol ini. Atau putus saja lah. Tidak ada bagus ini. Kau marah-marah terus kerja sama, putus. Oh no. Lu putus aja. Nah, baru putus. Aduh. Saya duduk sini, tidak apa-apa ya? Jangan duduk di bawah, kak. Duduk aja di atas. Hah? Duduk di atas. Ya, ya. Nanti yang punya kafe marah. Oh no. Siapa yang mau marah? Gak apa-apa, orang cuma duduk. Gue yang marah, mbak. Kenapa di atas itu? Gak apa-apa, gembel masalahnya. Gembel, duduk aja di atas. Atau mau ambilin kursi? Gak usah. Di sini aja. Gak jangan dibawa, kak. Enggak, kalau di sini baru kuat. Kalau di sini enggak apa-apa. Iya, tapi enggak apa-apa. Atau kau ambilin kursi? Atau kau ambilin kursi? Jangan, enggak apa-apa ini. Kau ambilin kursi? Kastanya beda masalahnya. Enggak apa-apa, kan? Kau ambilin kursi? Ya udah, saya ambil sendiri aja yang sana tuh. Enggak apa-apa? Iya. Ini saya taruh sini, enggak apa-apa. Ya, kalau di sini nanti kotor. Saya... Aduh, baik cuy. Saya pakai ini, tidak apa-apa. Tapi saya duduk di sini, tidak apa-apa. Iya. Duh. Iya, sudah lagi galau. Iya. Oh, sama di sini. Aduh, ini gembel ada. Tidak mau taruh barang aja di sini. Saya lebih nyaman duduk di bawah. Oh, kotor ya. Gak apa-apa nih duduk di sini. Aduh. Anu. Susah sekali cari botol sekarang. Oh, ini habis cari botol? Iya. Saya keliling sudah 5 jam di sana. Habis buka puasa, Bu. Anu lagi cari botol. 5 jam? Iya. Makanya ngos-ngosan ini capek. Masa? Hah? Iya. Ini punya kamu? Iya. Nggak apa-apa, tapi... Serius? Baik banget ini. Padahal kan gue nggak tahu itu minuman siapa. Minumnya tadi di bagaimana? Oh, enggak apa-apa. Oh, iya, aman. Manis ini.
Karena bekas kamu kali. Itu bekas gue, Bang. Iya, manis. Kalau buat saya saja ya. Botolnya mau dijual lagi, laku Rp2.000 ini. Oh. Iya. Aduh, saya bingung sekarang mau apa. Oh no. Kerja susah, cari botol susah. Oh. Kayak cari minyak goreng gitu kalau cari botol, susah sekali. Mending perjuangin hak rakyat kita aja, Bang. Saya mau ikut anu saja kalau bagus ya. Nyanyi, audisi nyanyi. Okay. Ada itu X apa? X-Factor. Ya, X-Factor gitu. Emang ada di Makassar? Nggak tahu, tapi rencana aja mau ikut kalau ada buka langsung ikut. Kamu mau latihan di sini nggak apa-apa, nyanyi-nyanyi. Kebetulan kata anak-anak lorong suara saya itu bagus. Oh, iya. Iya, dikasih jempol saya, bahkan 4 jempol biasa dikasih. Iya, bagus sekali suara aku. Gue sih bodo amat. Saya ada speaker juga ini, untuk ngamen biasa. Oh, emang biasa ngamen? Iya, ngamen-ngamen nyanyi gitu. Makanya anak-anak bilang, kalau ada X, apa lagi namanya tuh? X-Factor, ikut aja gitu. Oh iya, pasti saya ikut. Aduh, gatel juga ini. Ini gak takut tetanus apa dia ya? Gak apa-apa ya. Sekalian hibur-hibur kalian itu. Cantik-cantik ini, kayak bidadari. Kayak bidadari. Saya jago lagu ini Spanyol. Ah, kalau lagu Spanyol saya jago. Pasti enggak tahu kan lagu Spanyol? Gue enggak perlu tahu. Enggak, saya jago lagu Spanyol. Yang Spanyol gitu-gitu. Lagu Spanyol. Pesan banyak menu bukaan di GoFood, diskon hingga Rp120.000. Nih, karaoke. Iya, bisa joget-joget kayak gini juga. Kayak lagunya Putri Duyung gitu. Capitone Corso Capito de mi amamores. Cántame así, wow. Cántame así, wow. Caramba, wow. Necesito pensar en mi vida. Marico no me correrido, wow. Mata soperindo, maca remido. Caramba, wow. Quereme. Gue baru pertama ke kopi ini. Gue udah nemu yang kayak gini ya. Orang. Kenapa kata? Bagus suaranya. Oh, bagus kan? Oh, menurutku saya jelek tadi. Kampret bener tuh yang gak. Oh, bagus kan? Kampret. Atau telinga aku yang jelek gitu. Tapi kalau saya dengar sendiri, saya suara aku jelek gitu. Terserah lu aja, Bang. Ketawa dia. Atau saya tidak cocok lagu Spanyol. Mungkin cocoknya lagu yang lain kali. Atau saya mungkin cocoknya menikahimu aja. Cocoknya menikahimu aja. Bercanda ya. Saya suka humoris juga masalahnya. Misalnya kamu cantik banget. Kayak beda dari surga. Kayak beda dari surga. Lagu anu Despacito. Okay. Tahu? Desparawi. Despacito. Despacito gitu lagunya. Despacito. Despacito. Kayaknya kita lari aja, Beb. Kamu aja yang duluan, Beb. Kamu aja, Beb. Ya udah, enggak jadi, Beb. Kayaknya kalau saya nyanyi ini, yakin Kak Anang kasih saya yes. Aku no. Yes untuk pulang maksudnya. Bukan yes untuk masuk. Tapi dicoba saja toh. Siapa tahu rezeki.
Aku menafara ana mesito asatru fulak mesito ana nara ende fula masuk ho ore ore Ose mare kere mesi de Ese kamere meso me kon efe Make wana meso kon ofere Despacito Wow, kenapa kita lirik? Kayaknya salah-salah tulis lirik ini. Kayaknya enggak cocok saya ini nyanyi. Enggak berbakat. Itu juga. Bagaimana saya mau berbakat? Anu, bakatnya yang lain kali. Iya, bisa jadi bakatku hanya mencintaimu. Di bakatku hanya mencintaimu. Bakat kita sama, Bang. Gue juga jago apa tadi tuh ngegom, nge terserah lah, Bang. Hah? Gombal ya? Enggak, kalau saya bakatnya bukan gombal, ngegembel. Jadi gembel aja gitu. Tapi ada yang bagus untuk gembel itu. Gembelin hati kamu, gembelin hati kamu. Astaga, ternyata saya ada alat musik. Nah, kalau alat musik ini saya jago mainnya. Aduh, biola. Ini bagus ini kalau main biola. Okay. Teman-teman saya suka main biola, iya. Okay. Biasa saya pulang nangis lapor mama karena dilempar. Gara-gara main biola. Biasa. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Bisa kan? Bodo amat. Despacito. Saya nyanyi lagu Despacito aja ya, pakai biola. Jago saya kalau main biola, serius jago. Lagu apa? Tuh bisa ya. Kayak belum dikasih oli ini biola. Tapi nggak bisa, bisa. Despacito aja. Iya, terus. Iya. Gimana cara ngusirnya ya? Emang bisa lagu yang lain? Bisa. Oke. Lagu yang lain. Oh, lagu Indonesia apa ya? Yang bagus ya? Kalau lagu Indonesia saya andalan. Ya, pasti bagus kalau main Indonesia. Yang kakak suka. Oh. Coba bilang, lagu Indonesia aja. Yang kakak suka. Lagu Indonesia aja. Jangan ada kakak suka nih. Coba lagu Indonesia. Yang? Ya sayang, ya sayang. Apa aja ya. Tapi kalian baik udah duduk sini gitu saya. Iya juga. Cuman saya udah biasa kotor-kotor. Biasa saya makan sisa-sisa itu di sampah gitu. Ada kafe buang gitu kan makanan yang belum yang udah habis. Aku pungut makan. Dibersihin dulu tapi. Iya. Makanya udah biasa kotor saya. Iya ya, pemberaninya si AA. Gak apa-apa lah kalau duduk hanya duduk di bawah. Oh jangan. Gak apa-apa, iya ini udah duduk. Apa ya, lagu Indonesia ya? Apalagi namanya tuh lagunya Tulus yang baru-baru. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan raya. Di jalan raya. Oh bukan yang gitu. Saya kira yang gitu. Karena judulnya hati-hati di jalan gitu. Gimana ya judulnya ya? Hati-hati di jalan raya. Kira itu. Gue kirain juga itu Bang. Buat kamu. Aduh iklan terus. Atau cari jodoh. Yuk, dengan dia saya cari jodoh. Saya tadi putuskan pacarku gara-gara ini. Enggak, kalau saya enggak bawa pulang uang marah. Baru kan susah sekarang cari botol. Baru harus bawa pulang uang terus gitu. Nyari botol biasa dijual kembali. Kalau enggak dapat botol ngamen gitu. Ngamen kayak gini juga. Biasanya ada yang sawerin. Perjalanan membawamu. Kok
vokalis ya. Bertemu denganku, ku percaya kamu seperti mu yang ku cari. Oh, main biola pale salah. Saya kalau orang nyanyi kan enggak ini. Enggak bakat, main biola aja ya. Main biola aja. Banyak orang bilang, "Wih, jago banget Bang kalau main biolanya." Gue udah pusing nih, Bang. Bentar lagi gue wassalam, Bang. Iya. Ya juga ya. Makasih ya. Gue ini lagi sibuk mikirin rakyat nih. Kok jelek ya? Astagfirullah ya Allah. Kenapa zaman saya begitu jelek sekali? Biasanya kalau ngamen kayak gitu. Hah? Enggak seperti itu. Biasanya bagus. Iya. Grogi mungkin. Oh, no. Hah? Grogi kayaknya. Tangan saya juga gatal. Grogi. Masalahnya di depan saya ada bidadari surga. Oh, saya belum berdoa. Ya biasanya saya berdoa dulu baru bagus. Astaga, saya lupa selalu berdoa. Padahal Nabi bilang mama saya itu, okay, apapun yang harus kita lakukan itu harus diawali dengan doa biar berkah gitu. Oke. Okay. Heeh. Saya berdoa dulu ya. Boleh ya? Apa ya? Oke. Okay. Astaga. Astaga. Iya, keajaiban mencintaimu. Keajaiban mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya udah berdoa baru bagus gitu. Tapi lagu apa ya? Bagus ya? Terserah lu aja, Bang. Oh, ada bagus lagu nih. Kanon indie, kanon rock. Okay. Tahu? Teng 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 teloleng 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 es krim. Lagu es krim. Iya juga ya, mirip lagu es krim. Batuk juga di akhirnya. Hidungku tersumbat. Aku harus pakai apa ya untuk terapi hirup uap? Fix Fiber Up. Fix Fiber Up. Lega. Ini bagus lagunya. Oke. Okay. Tahu lagunya? Dengar aja ya. Karena ini yang saya bisa cuman ini.
cinta kepada dirinya. Bagus. Apa? Kok bisa ya? Hah? Iya kan ada keajaiban tadi habis doa gitu. Iya. Serius? Bagus gak? Banget. Masa? Tahu lagunya tadi? Pernah dengar. Pernah dengar kan? Iya. Kamu juga kayak pernah gitu. Muncul di mimpi aku. Muncul di mimpi aku. Gak apa-apa kan, biar seru gitu. Saya biasa memang humoris orangnya. Di hati kamu, di hati kamu. Kenalan boleh nggak? Kenalan serius? Gak apa-apa nih, karena udah baik dikasih minum. Gitu. Namanya apa? Yvonne. Yvonne? Kok namanya nama Yvonne? Huh? Kok namanya Yvonne? Harusnya Dewi. Huh? The winner of my heart. The winner of my heart. Nama aku Ai. I love you. I love you. Jodohmu. Serius, nama saya Ayi. Halo. Boleh, kenal? Siapa? Audia. Iya. Okay. Oh, aku Ayi. Bagus gak mainnya? Keren. Nyanyinya? Kan belum nyanyi, tapi tadi keren. Oh, serius? Ah, oh, masa bohong. Tapi masih keren yang main biola. Ah, oh, serius? Masa sih? Ah. Mau lagi? Boleh. Lagu apa? Oke. Okay. Kalau udah berdua biasanya bisa semua. Sombong amat. Mencintaimu juga bisa. Mencintaimu juga bisa. Aduh. Kira apa judulnya? Apa aja? Enggak. Seandainya gimana sih lagunya? Oh no. Seandainya kau tahu gitu. Yang gitu ya. Serius. Bisa, bisa. Nah, gimana ya awalnya ya? Enggak kuat ya. Enggak kuat mencintai aku ya. Enggak kuat mencintai aku ya. Cantik sekali itu lagunya. Terbelah ya? Terlayar. Oh, terlayar kayak gitu. Kalau saya yang terbelah hati aku. Satu buat aku, satunya buat kamu. Aku satunya buat kamu. Cantik buat lagunya bagus. Matanya bagus, gitu. Semuanya bagus. Ini ciptaan Tuhan paling sempurna ini kayak. Masya Allah, serius. Iya, nggak bisa banget saya lihat kayak gini. Gitu. Meskipun gembel, okay. Mata saya juga bagus gitu. Sering ngegembel gitu. Fiera, lagu Fiera apa ya?